Masih ada kah bekasnya? Bos, 4 belakang guru nih. Untuk korban yang terdampak di kebakaran sini Bang ya, di Jalan Ternate ya. Oke ya. Terima kasih banyak Bang. Langsung diterimakan. Langsung kepada yang mewakili. Oke ya. Terima kasih banyak Bang. Korban terdampak. Nggih. Belum kan enggak mendana kan? Iya, iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bang siapa nih? Darmawan. Abang Darma. Bang, Abang selaku warga di RT 18 nih Bang ya. Betul. Di Jalan Ternate. Gimana Bang untuk situasi saat ini Bang pasca kebakaran beberapa hari lalu Bang? Yang jelas untuk pasca kebakaran memang bantuan-bantuan itu kan banyak sekali mengalir ke warga Ternate untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada pemampatan apa. Karena di sini kita tahu sendiri kan memang ada statement kita di sana dari warga yang khususnya di ini kan RT 18 bahwasanya open donasi itu ditutup yang mengatasnamakan yayasan Panti Putri. Nah, itu untuk yang bantuan dari kebakaran itu tetap diterima. Jadi kita hanya untuk open donasi yang mengatasnamakan panti yayasan. Hanya di sini kita membuka kalau memang ada warga masyarakat yang lain untuk memberikan bantuan bagi korban kebakaran, ini tetap kita buka hanya satu pintu. Satu pintu. Jadi di satu pintu itu kita selama ini kita sudah kita akan sebarkan ke 6 kakak, 4 buah rumah yang terbakar sih, 6 kakak. 6 kakak Jadi, Bang ya. Misalnya ada dana dari warga masyarakat entah dari instansi mana, itu kan kita ada pembukuan yang kita catat. Nah itu nanti dana tersebut sore aja itu sudah kita alirkan. Kita salurkan ke yang berhak, kepada 6 kakak tadi. Begitu juga dengan sembako. Sembako pun jadi tidak ada penumpukan di sini. Jadi langsung Bang ya? Langsung kita ini kan. Jadi di situ satu pintu. Nah kenapa di situ kita bukan kita berarti nutup untuk bantuan. Itu kita hanya menutup stop open donasi yang mengatasnamakan Panti Asuhan Putri. Karena yang terdampak di sini ada 6 ada 6 kakak. Jadi kita bikin posko untuk satu pintu. Jadi kita akan merata, kita akan bagikan pada korban yang 4 rumah ini tadi. Oke, berarti untuk saat ini tetap masih dibuka. Tetap dibuka, kita membuka sampai hari Minggu. Karena itu juga permintaan dari relawan bahwasanya tolong diperpanjang lagi. Tadinya kita hari ini pun kita sudah mau tutup. Tapi ada karena permintaan dari relawan-relawan kita tutup hari Minggu untuk pakaian. Jadi yang layak pakai gimana Bang? Masih untuk, lanjut atau gimana Bang? Untuk pakaian tolong jangan ini di stop dulu karena kita tidak bisa banyak sekali. Yang kita perlukan kalau memang ada yang mau membantu itu ya. Bisa sembako entah apa berupa itu selain pakaian. Bahan bangunan materi? Oh, bahan bangunan kalau memang ada yang minat membawa silakan. Dan juga berupa dana donasi nih Bang ya. Siap. Dan itu tiap hari langsung dibagikan Bang. Langsung ya? Sorenya. Oke. Tapi pembagian melalui satu posko. Satu posko. Satu pintu. Diketahui oleh Ketua RT 18. Oke, ya. Terima kasih banyak nih Bang ya. Semoga bermanfaat nih Bang ya. Oke.